Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Tidak sepantasnya Arhan kakak dibully seperti itu. Dalam beberapa waktu belakangan, sebagian warganet sudah terlalu berlebihan. Mereka membully Arhan kakak. Bukan hanya membully, tapi membully habis-habisan, merendahkan kakak. Bahkan, ketika perayaan Indonesia juara AFF U19, masih berseliweran mereka yang mencibir Arhan kakak. Tidak perlu saya sebutkan bagaimana mereka mencibir Arhan kakak. Tak perlu juga saya ulangi di sini. Kemudian, ada yang juga kesannya mengolok-olok Arhan kakak. Dan itu sangat keterlaluan. Anak dalam masa pertumbuhan, dihujat dengan sangat keras, kasar, dan berulang-ulang, tentu bisa berdampak pada mentalnya. Jadi, saya pikir jika ada pemain yang tidak perform ya penonton kecewa tak masalah. Tapi bukan dengan membuli secara berulang dan terus-menerus. Itu bisa mempengaruhi psikologi para pemain. Apalagi ini pemain masih muda. Lama-kelamaan tak nyaman juga dijadikan sansak. Bahkan, dampak bulian itu bisa sampai bertahun-tahun dan bisa mengerikan. Coba bayangkan jika anak Anda atau saudara kecil Anda diperlakukan seperti itu. Bagaimana rasanya? Tentu tidak akan nyaman melihat saudara kecil Anda diperlakukan seperti itu. Yang melihat saja tak nyaman, apalagi yang mengalami. Ini jadi pelajaran berharga dari para warganet yang terhormat agar tidak memberikan bulian yang mengerikan itu. Pelajaran bagi sebagian warganet agar lebih bijak dalam memainkan jempol di media sosial. PSSI perlu bergerak. Selain meminta agar sebagian warganet tidak barbar pada pemain junior, khususnya Arhan kakak, saya sendiri berharap PSSI bergerak dan melihat fenomena yang ada. Tak hanya Arhan kakak, tapi semua pemain junior di timnas, jika memang kena serangan mental luar biasa, maka PSSI perlu bergerak lebih cepat. Entah mendatangkan psikolog atau entah bagaimana. Agar nantinya, mereka situasi pembulian bisa diminimalisir dampaknya. Apalagi mereka adalah pemain yang masih muda. Mereka masih memiliki jalan yang panjang. Jangan sampai mereka layu sebelum berkembang karena teror sebagian warganet yang sudah kebablasan. Jika sampai layu sebelum berkembang, yang rugi ya timnas Indonesia. Sebab, mereka menjadi aset yang akhirnya turun kualitasnya karena bulian. Peran klub. Selain itu, peran klub juga penting untuk menjaga mental para pemain muda. Sebab, kesehariannya mereka bermain di klub. Mereka akan berinteraksi di klub. Maka, ketika ada pemain yang turun performanya, klub akan kena dampaknya. Jadi, klub juga memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas mental pemain, khususnya para pemain muda. Bahkan, intensitas peran klub bisa lebih besar karena pemain akan lebih banyak di klub daripada di timnas. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua, akhir kata saya izin pamit, terima kasih.